Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope all of you are fine. Today, we will learn material about telling time. Pada hari ini, kita akan belajar materi tentang telling time. Apa itu telling time? Telling time yaitu mengenal waktu. Nah, before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready for study English? Jawabannya, yes, I'm ready. Okay, apakah kamu sudah siap belajar bahasa Inggris? Ya, saya siap. Jadi, setelah ini Bu Guru tanya sekali lagi, kalian jawab, yes, I'm ready. Okay? Are you ready for study English? Ya, sip. Hebat semuanya, tepuk tangan. Okay, selanjutnya akan Ibu sajikan sebuah video pembelajaran tentang telling time, yaitu mengenal waktu. Setelah ini bisa kalian tonton, kalian simak dengan baik, dan kalian perhatikan dengan seksama. Please watch this video. Telling time. Sebelum kita mengenal waktu, kita harus mengenal angka terlebih dahulu, mulai dari angka 1 sampai 12. Mari kita ucapkan dan tirukan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Sekarang kita akan menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris mulai pukul 1 hingga pukul 12. Biasanya kita menggunakan kata what time is it? Atau pukul berapa ini? Tapi sebelumnya, Ibu akan menjelaskan pembagian waktu. Pembagian waktu ini dibagi menjadi dua, yaitu AM dan PM. Untuk AM itu dimulai ketika midnight atau tengah malam pukul 12.00 sampai midday atau pada siang hari pukul 12.00. Kemudian untuk PM dimulai ketika midday pukul 12.00 sampai kembali lagi ke midnight pukul 12.00. Jadi begitu ya anak-anak. Nah, bagaimana sih cara kita membaca waktu? Caranya yaitu dengan kita melihat jarum pendek menunjukkan angka berapa. Contoh pada gambar tersebut, kita lihat jarum pendek menunjukkan angka 1 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Maka disitulah disebutkan bahwa pukul 1 tepat. Nah, ketika kita ditanya what time is it, maka jawaban kita adalah it is 1 o'clock atau pukul 1 tepat. What time is it menunjukkan pukul 2. It is 2 o'clock. What time is it menunjukkan pukul 7. It is 7 o'clock. What time is it menunjukkan pukul 12. It is 12 o'clock. Nah, sekarang kalian lihat ada banyak sekali gambar jam ya. Cara membacanya yaitu sama seperti yang sudah Ibu contohkan tadi, yaitu dengan melihat jarum pendek menunjukkan pukul berapa. Contoh, tadi ada jam menunjukkan pukul 1. What time is it? Maka jawabannya adalah it is 1 o'clock. Jadi, kalian hanya mengganti waktu-waktunya saja dalam bahasa Inggris. Sekarang, Ibu minta coba kalian tuliskan waktu-waktu tersebut seperti pada contoh tadi yang sudah Ibu jelaskan dan ditulis di buku latihan.
daily activities, macam-macam kegiatan sehari-hari. Get up, bangun. Pray, sholat. Take a bath, mandi. Breakfast, sarapan. Go to school, pergi ke sekolah. Go home, pulang. Lunch, makan siang. Dinner, makan malam. Dan sleep, tidur. Berikut adalah contoh kalimat sehari-hari yang berhubungan dengan waktu. I take a bath at 6 o'clock. Saya mandi pukul 6. I go to school at 7 o'clock. Saya pergi ke sekolah pukul 7. I pray maghrib at 6 o'clock. Saya sholat maghrib pukul 6. Task 2. Coba kalian tulis kegiatan sehari-hari dengan waktu di buku latihan kalian masing-masing. Yang pertama, get up, take a bath, breakfast, go to school. Sesuaikan dengan waktu kalian. Terima kasih. Okay, maybe that's enough material that I can say. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Thanks for your attention. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Don't forget to learn. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.